Kapolda Sumatera Utara pimpin upacara pelantikan siswa Diktukba Polri Gasum tahun 2017-2018 di Sekolah Polisi Negara Jalan Bayangkara Medan, Sumatera Utara. Kapolda Sumatera Utara yang membacakan amanat Kapolri yang mengatakan bahwa upacara ini merupakan rangkaian akhir dari program pendidikan pembentukan Bintara Polri tahun anggaran 2017-2018 yang telah berlangsung selama 7 bulan secara serentak di 29 SPN, jajaran Polda di seluruh Indonesia. Siswa Trengginas. Tantangan tugas yang dihadapi oleh Polri saat ini tidak dapat dipisahkan dari dua fenomena yang besar yang terjadi dalam kehidupan manusia, yaitu demokratisasi dan globalisasi. Polri selaku penanggung jawab bidang keamanan dalam negeri harus mampu merespon dan mengantisipasi setiap dinamika perkembangan dan perubahan tersebut secara cepat dan tepat. Maka dari itu, salah satu upaya nyata yang dilakukan Polri adalah menerapkan kebijakan promoter dengan fokus pada tiga kebijakan utama, yaitu peningkatan kinerja, perbaikan kultur, dan manajemen media. Dalam pelantikan Bintara Muda kali ini berjumlah 350.994 personil brigadir atau 79,2% dari jumlah total personil Polri. Maka Bintara Polri merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan tugas Polri. Pendidikan pembentukan Bintara Polri tahun anggaran 2017-2018 telah mendidik 10.139 personil Polri yang terdiri atas 9.578 polisi laki-laki dan 561 polisi wanita. Dengan 9.939 Bintara Polri yang memiliki kualifikasi umum dan 200 Bintara Polri yang memiliki kualifikasi penguasaan teknologi informasi. Pada angkatan ini, Ahmad Chairi Putra menjadi Bintara Polri terbaik lulusan Sekolah Kepolisian Negara Sampali. Walaupun orang tuanya berprofesi sebagai cleaning service, namun Ahmad Chairi Putra mampu membuktikan bahwa latar belakang keluarga yang kurang mampu tidak menjadi penghalang untuk mengukir prestasi. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.